ini suaranya kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada motor pit injeksi starter kasar ya. Ini keluhannya ada suara ngek gitu ya di dinamo starter saat mesin dihidupkan. Jadi suaranya seperti ini, suara ngek gitu ya. Oke. Jadi suara kasar setelah mesin hidup saat starter ya. Untuk masalah seperti ini biasanya ada masalah di dinamo starter ya. Di dinamo starternya ini kering. Kita akan buka saja langsung dinamo starternya. Oke, untuk melepas dinamo starter supaya lebih mudah, kita lepas dulu baut filternya. Ini ada dua ya, baut 10 di sini dan di sini. Ini kita lepas dulu supaya saat melepas dinamo lebih mudah. Filter kita lepas saja langsung ini. Oke, buka baut dinamo menggunakan kunci 8T ya. Ini ada dua baut 8 di sini dan di sini. Ya, suara kasar dari sini ya. Ini suaranya kasar. Oke, kita buka langsung. Kotor ya, dalamnya seperti ini, kotor, kering. Ada bunyi karena di sini kering ya, di dalam sini kering. Jadi cukup kita lumasi di bagian sini menggunakan gemuk ya. Oke. Untuk penyebab suara kasar tadi dikarenakan di ujung sini kering ya. Pos yang di dalam kering. Jadi caranya cukup kita lumasi menggunakan grease ya. Ini menggunakan grease yang tahan panas supaya awet. Ya, cukup diolesi sebelah sini saja seperti ini. Oke. Jadi penyebab suara kasar karena di dalam tadi kotor ya, kering. Sekarang kita langsung pasang.
Ya, sudah halus. Oke, langsung kita pasang ke motornya. Oke, sudah rapi. Sekarang kita cek suara starternya. Jadi sebelumnya ada suara kasar ngek di saat di starter ya. Oke, suara ngek di dinamo starter sudah hilang. Jadi masalahnya hanya dinamonya kotor dan kering ya. Dibersihkan lalu dikasih pelumas menggunakan gemuk sudah normal kembali. Jadi teman-teman bisa memperbaikinya sendiri ya jika ketemu masalah seperti ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.